النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابه بدابته فتصره فيقرأ القرآن قبل أن تسرد ولا يأكل إلا من عمل يده. Situ saat beliau kak dinto Nabi Daud kak dinto etorone kitab nyamana Al-Qur'an saya maksud Al-Qur'an dikak Az-Zabur. Kitab Zabur saya toron dak ke Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Daud kak dinto lain ban orang Samangken. Orang Samangken kak dinto pan mano asiyol angang agak pirek. Tapi Nabi Daud pan maos kitab Zabur manuk yang terkapi berenang itu. Jadi ingat saking genteng maka Sayyidina Al-Ala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sarah kula banyak nasir mau utita mizmarun min mazamiri Ali Daud Daud Nurut. Suara nanti genteng kepada ban senandung bacaan keluarga Daud. Nabi Daud ni suara luar biasa genteng. Sebab ni kan kula banyak dengan tangki itu. Manuk ni kan yang terkapi berenang. Esituk saat Nabi Daud kak dento perpan pak numpak mau sedek kak tak zabur kak dento lo bisa tak sampun khufi fayat. Bahkan ayat baru bida batih fatus raju fayak raul Quran aku bela antus raju walayakul illa min amal walayakul tinggal ayat. Jadi beliau membaca ada ke zabur kala bergerak sebelum kak dento pakai ini sebelum sampun. Wala yaqulu illa man amin amal yadih. Beliau Nabi Daud AS tak tahu man ada erik beringore. Mesti ada oleh nalaku nanti. Ben Islam itu mengajarkan. Ben itu bagus, luar biasa. Walaupun, tentu ya pun kulu wabah jenayah beri biar orang yang itu. Bukan bagus. Guru dan kula, aban guru dan kula, Syekh Ismail Zain al-Yamani, mana bicam tre yang jang biar orang. Soro pekenyang, pekenyang. Orang apa mikir pekenyang? Benih masalah serocung kenyangan. Kakek tak kena nemu selebih halal itu pengajian. Diberi ngoreng saya. Tak usah tanya kak. Mana orang yang dikelakon nak orang nak. Seboran lah. Maling. Korupsi. Sekaligus andi laku. Andi lahan. Ajualan. Mereka kan artanya kak dintoh. Lo jelas. Bersaharam, bersentan. Mereka tak usah tanya. Epitong tak napa. Menkep. Letak nomor pemasukan boleh kecuali hasil korupsi. Ya jelas, saya tahu letak bisa. Nabi Daud, Syekh Ismail kan tentu ada pekenyang. Aja tak kira nemu sehalalan dari diri. Yakin dia 100% halal diberi goreng. Dia akan tebak halal lah. Dia akan tebak masalah ketenah dekah kekuatan abah bertak nyandar dekah orang lain. Qala Allah Ta'ala wa alanna lahu al-hadid an'mal sabighatin wa qaddir fi sarad. Sengko malemes dak ke Daud dia besi. Yani Nabi Daud kan toh termasuk orang yang pertama kali membuat baju perang besi ni kayak ukur jadi pecah tu. Tak usah ngaku pandi. Karena lemes alanna lahul hati. Akhirnya pan berdedak nikah emal amalan bireng terus lemes sedesi. Ibu cowok alana lahul hati itu ane amal sabiqatin wa qadir fi sard. Jila jila minta ke Allah ya tak masal. Minta lagi ngerot terus lemes. Ku sekelan apa benar sebab. Lagi nyari nang Quran. Ia tak nak penyuan selamat. Wa kana sa'ala rabbahu an yarzuqahu 'amalan bi yadi yughniha 'an baitil mal. Sekadu aksar Nabi Daud alaihi salam ternyata beliau kak dentoh nyon kak ku bisa ala ko kalaban aban ayadi ni astara tibi sekarang tak butuh dak kesombongan dari baitul mal atau napa apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbu salati ila Allah salatu Daud paling senang kesenangna salat mengku Allah salat akati salat Nabi Daud. Wahabus siam Allah siam Daud. Ben paling kesenang ngapasa. Muka Allah siam Daud. Napa solat Nabi Daud? Napa solat pas? Kata Rasulullah SAW. Dan ia namu nisfal lain. Separuh malam asarin. Wa yaqumu thuluthahu. Seperti Allah asolat. Wa ia namu sudusahu. Istirahat seperenam. Istirahat. Kata Rasulullah SAW. Asarin tapi.
wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kebiasaan Nabi Daud. Itu tak ya pola gitu. Sehari apa saja, sehari tak apa saja, sehari apa saja, sehari tak apa saja. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatun Aisyah mulai kare apa saja, asyik apa saja, mungkin tak apa saja, asyik tak apa saja sekali. Ini selain Ramadan. Wa kana yalbasu suf wa yaftadisu sya'ar wa ya'kulu khubza sa'ir bil mil'i wal ramad wa yamzidu syarabuhu bid dumu. Nabi Daud alaihi salam liakan itu pakaiannya kasan dari suf wol dan wol wa yaftadisu sya'ar sya'ar ini kolek bulu-bulu kolek bulu nembek dan semacam dari kain dari kebelama ini dari permadani kalau melambat ini ganteng ke permadani ini ke permadani bulu berpanjangan bulu nembek lah jadi CDR kubzu syair roti dari bil mil dicampur buda Allah war romad romad juga apa makna aduh abuna abuna orang notono arang abuna notono arang iki maksudnya benewa ida orang iki cekak ane khumsed wa yamzidu syarabahu biddumu enom nak beliau campur kalaban air mata maksudnya benikan air ketengan jauh itu dalam tawadu walam yura dhahikan ba'dal khati'ah tak pernah iyo lati boleh asin agla sama arena beliau epang lo dalam kesalahan Nabi Daud alaihi salam wala syakhisan bi basari ila sama' haya'an min rabbi azza wa jal. Nabi Daud tak pernah Nabi Daud kan tu pimpin beliau nikah alaihi salam Nabi Daud sana Jalut bin Talut Nabi Daud kemudian pemimpin orang raja maksudnya orang kene orang raja pemimpin negara tak pernah ngona tidak ke langit terus dekat dengan Allah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam sahih kata Rasulullah kana khalifal basar khalifal basar yani paling banyak nunduk daripada awal yang dzuru ila al-ard aktsaru nadarihi ila al-ard walam yazal bagian hayatahu kullaha di Saudi beliau kat jentok mular wakila baka hatta nabatal usbu min dumu'ihi bahkan pada si ada buaki pada nak sejenis manabi aing mengalir tok nang ikan juga jentok kan pada butuh-butuh hijau ya al-usbu maknana sejenis reba benda yang semacam butuh-butuh kelebenan wakil وحتى اتخذ الدموع في خده اخدودا saking sekuta molar ka dito sampai alampang lajeng wakila kana yakhruju mutanakkiran yata'arrafu siratahu fa yasma'u thana alif yazdadu tawadu'an situng saat beliau ka dito sebut sejarahnya sareng orek waktu sebut sejarah negara itu beliau keluar tak kelar ngidi ngaki orang ngalem tentang beliau jan ngiding payas mau sana alih ngiding alam orang wes dadu tawaduan jan tawadu guru berpanjang jan alam aku pay kope lakan Allah menang kok gagak kena mungkin nafsu ni Nabi Daud nafsu nafsu وكيل لعيسى لو اتخذت حمارا قال انا اكرم الله تعالى من اي يشغلني بحمار سمعني باكلن سوق نبي عيسى متى نبي حمار قال له طب ده من فوق من فوق الله دي lebih mulia dari fuk fuk repot kok letak repot ben tiba ya ana himar ben lain semaj itu kok kudak wa kana yalbasu syar pada itu dari tebek atau semaj wa yakulu syajar dan ikhlas buat dan ikhlas dan aneh kita aneh yang ibu turun pernah bukan agak terkendali dalam bukan anak benda yang semacam kita ini kalau benih pas kender
dengan kita lembut Allah. Pandangan toki nang tempat kaya sare. Wa kana ahabbal asami ilahi ay yuqala lahu miskin. Nama terbaik dan paling ikat senengi di beliau pada kocak miskin. Udah berpanjang pada kocak miskin. Tampan perasaan. Rok sepanas. Para apa? Kocak miskin. Ya alhamdulillah lah kanlah miskin. Bukara ilam. Benih kanlah miskin. Fakir ilam. Tetap fakir ke manusia. Wa qila inna Musa alaihi salam lamma warada ma'a madyan kanat tura khudratul baqal fi batnihi min al-huzal. Qudratul baql. Ketika Nabi Musa buruh dari mati. Subhanallah. Kalau berapa jaya kata Nabi Musa kan. No. Kalau langsung mati. Sekarang kelar. Kalau itu orang. Sehat. Gagak. Ternyata. Bener kelar Nabi Musa. Tapi ketika beliau datang ke Ma'u Madian. Beliau ini kenang etabung sampai pada khudrah kalita hijau. Al-baql kalita sejenis yau kita yau putih yau terus ya ini kacang yang ini kacang kita kotok Allah alam nggak ada pun yang kita buat kemudian husn dari saking koros Allah alam tak itu masalahnya tidak nyebut sanad kini nyebut sanad dari macam ni kayak kisah Isra ini tapi ini kita akan coba bahwa koros krempe nggak doyok nama doyok lembah benih ini kan penghinaan Nabi kan itu tidak itu jangan gambarkan saking korsa mas tak sesuai ben badan dengan maksudnya tabu tok nih kan badan selain ini kan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tak sifat huza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tok kocak sawiyo kan sawiyul badan pokong dedek ben tabu kan itu rata di bahasa kita atletis karena secara sifat keseluruhan gak ditoh para nabi gak ditoh lepon disepakati bahwa mereka gak ditoh orang-orang se nala kamal sifat wasurat wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad kana al-anbiya'u qabli yubtala ahadun bil faqr wal qabl wa kana habba ilaihim min al-ata ilaikum. Cepon benda hadis yang kata itu. Nepi-nepi saya nampak sebelum masa kok benda saya uji cek fakirah. Benda saya uji kotor. Al-Qamal kata itu. Kiko Tuhan. Tak terah. Kau idah dasar kulaban pencengan di dalam akidah. Tak mungkin benda kisah Israelia tentang Nabi. Saya jelas lagi sifat saya kak dimah bekal anjabab lagi orang ini kelok senang namun Al-Qamal kak jentuh rasanya tak senang wajah izun fi haqihi min aradi min ghairi naksin ka khafi fil maradi apapun bisa terjadi dengan Nabi tapi min ghairi naksin itu fondasi akidah kita dengan para nabi. Tak mungkin benda sifat sampai ngurangi dengan kemulja. Maka kisah Israelia Nabi Ayyub eko cakaki banyak orang orang sampai berukap ini ke eko cakaki bi orang ma'ali atau head akidah gak dentuh jelas lo sesuai kelaban fondasi dasar. Selain mungkin al-faqr jelas kira biasa ya tapi al-qamal kita norok juga sebenarnya ya kita tetap kemungkinan al-qamal ni ditakwil kalau sesuatu saya tak sampai ya, ketika dia ki maksudnya tak terurus kekurangan dana ki tak pesanak tak terurus maksudnya centak orang kegegendengan kekesampurnaan sifatan usuratan. Wakana abba ilahi min al-ata ilaikum. Nikah, fakir, benda semacam. Mereka, bagi mereka, lebih mereka cintai. Lebih mereka senangi daripada pemberian kebaikan. Tapi pendiri beri sesenang. Nikah, fakir, nikah senang. Wa qala Isa alaihissalam li khinzirin laqiyahu idhab bisalam. Makillahu fi dhalika. Wa
lisanil mantiq bisu. Nabi Isa tu mengucap dekat celeng. Celeng dapat. Celeng kat itu. Di dalam agama kat itu kan situ hewan simbol laki kelaban kekotoran ketakutan berstresan. Idhab bisalam. Maka tebat kelaban damai. Loh, memang ucap ada ni kejap dekat celeng tapi. Bagilah lahu fidah. Bakal engkau tak teruk tang lisan biasa ngucap kepada kata juga. Bagi ke celeng pun pasal yang ucap ada ni. Wa qala mujahidun kana ta'amu Yahya al-Ashab. Mujahid berkata, "Ta'anna Nabi Yahya al-Ashab al-Ashab." Al-Ashab itu kan jelas. Rumput bahasa kita, jenis jenis sayuran. Mone ipotuk lebe pan makan yur sayur ni kan kocak embe. Kangkong embe. Padahal nyaman. Kangkong ni kan nyaman. Ken hello bung agak sah, sudah jadi. Hello bung agak jadi. Wa kana yabki min khasyatillah hatta takhad ad-dam'u majra fi khaddihi. Beliau Nabi Yahya nikah saking takong dak jun Allah, jika molar saking sekutam molar sampai berdalam petak. Kirina aing saja. Wa kana yakulu ma'al wahsy li an la yukhlita an-nas. Bahkan beliau pernah ada kalaban hewan wahsy. Hewan wahsy yakni hewan alasan. Malah tak boleh campur bagus. Membawa alam. Ya tajulan nazar ni banyak orang ya tajulan nazar. Karena masalah nak Israiliyat dah ketika. Israiliyat kan itu masuk akal tak masuk akal oleh kena membaca dengan Rasulullah ada buat hadis an bani Israil wala haraj. Oleh ceritakan kisah Israiliyat tak masalah. Ada pondasi dasar. Saya kebaik dalil bahwasanya Israiliyat terkadang banyak karangan selama tak bertentangan kalau bersyariat sebenar Islam. Di kerna di kaki sah Israel ya, kepada ajib. Tapi dalam masa Israel ya, contoh masa Israel ya, akan banyak keajaiban. Cuma, kenapa mi pasti kerja darban wahsi, ceng beliau seorang nabi seharus kaki alung polong bermarosah kan dari juga pertanyaan. Wahaka atau dari anu habib anna Musa alaihissalam kan istadilu bi'arish. Las Nabi Muhammad juga ikabayaki arish, yani kaju, ikabay ong naong baik dari papan korma atau apa. Biasa nak rok bahasa beri goreng biasa arish. Wakana yakulu fi nukwati min hajarin wa yakra'u fiha idha arada yashrabaka ma takra'u daba. Awad wa nita bima akramu ta'ala bi dalat. Nabi Musa AS kalian tahu, betul ta'arna dari batu. Menginom dari bencana kak dintok ki idek-dek pada idek-dek apa ni Al-Karo kak dintok masuk ke dalam air pas nginom gak sabihan ya enak nginom gak sabihan tapi nginom agak tidak dintok tahu Tuhan dintok karena memantap abad dan kajun Allah subhanahu wa ta'ala walang toman idewi sarang kajunan tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu ketika beliau menyambi tentara lebih dari 10,000 tentara sebagai pimpinan perang dalam kemudian menang antara ke Fathu Makkah, beliau kata jangan sampai dapat dia ke pakabana. Jaren saking nunduk tawadhuan masuk dekat ke Makkah mutawadhi. Kita kisah jelas. Wa akhbaruhum fi hadha kullihi masturatun wa sifatuhum fil kamali wa jamil akhlaqi wa husni suwari wa syama'ili ma'rufatun masyhurah fala natawil biha. Cerita-cerita seperti kak dito ini kan sudah tertulis. Sifat-sifat kesempurnaan para anbiya, bagus akhlak, bagus rupa, sifat-sifat saya ini kan pun terkenal. Kita tidak memperpanjang itu. Wala taltafit ila madzikru fi kutubi wa jahalatil mu'arrikhin wa fasirin mimma yuqalif hadha. Bude dalam salah satu sejarawan benda semacam menjelaskan sifat-sifat tak sempurna dari seorang nabi benda semacam cek